Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan, suami maupun istri. Namun, juga perlu disadari bahwa tidak semua dalam kehidupan rumah tangga seseorang bisa berjalan mulus seperti yang kita inginkan. Karena cobaan dari rintangan akan selalu hadir dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk selalu bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti yang kita tahu, dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan untuk suami dan juga istri. Akan tetapi, dalam hal ini, seorang istri mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam rumah tangga, terutama istri yang solehah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang solehah." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan kaum laki-laki dalam rumah tangga sudah jelas dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas bagian yang lain, wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sahabat beriman, dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwasanya laki-laki merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Akan tetapi, tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga tak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan telah melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, bagi para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri. Lalu, apa saja dosa suami terhadap istri tersebut? Yang pertama adalah tidak mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun anak-anaknya adalah kewajiban bagi para suami. Karena dalam hal ini, kewajiban suami adalah untuk memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya azab kubur dan siksa neraka. Dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istri dan anak-anaknya akhlak yang baik, supaya keluarganya bisa terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang melalaikan perintah agama. Lalu yang kedua, tidak merasa cemburu. Ada kalanya sifat cemburu sangat diperlukan, terutama ketika kita sudah berumah tangga. Selain bisa menjadi bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga, rasa cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat dan sikap yang kurang terpuji. Akan tetapi juga harus diperhatikan, cemburu kepada pasangannya juga tidak dianjurkan berlebihan, sehingga malah bisa menyebabkan perselisihan yang berujung keretakan dalam rumah tangga. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i sudah dijelaskan, tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayut. Yang dimaksud ad-dayut atau dayus adalah seorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri atau keluarganya sama sekali. Jadi, perbuatan menyimpang apapun yang dilakukan oleh istri atau anak-anaknya tidak pernah mendapat teguran dari suami. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena bisa membawa dampak buruk bagi keluarganya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah istri. Hal ini sudah sangat banyak terlihat pada masyarakat kita, yakni suami yang tak malu melantarkan anak istrinya tanpa diberikan nafkah lahiriah, dan justru malah si istri yang diminta untuk bekerja. Kalau kita mau berpikir, seorang wanita yang rela meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suami, dan bahkan rela mengandung anak dan juga melahirkan anak untuk suami. Akan tetapi, perjuangan hidup dan mati seorang wanita tersebut seolah tiada artinya di mata seorang suami. Sungguh yang demikian itu, suami telah berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad dan Tabrani. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk suami. Sudah tak heran lagi, banyak seorang istri yang rela bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Namun, yang banyak kita lihat justru malah kebalikannya, yakni seorang istri yang bekerja untuk keluarga dan suami sebagai kepala rumah tangga malah enak-enakan di rumah tanpa terfikir bahwa peran seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi kepada istri, maka suami yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi dan Nasa'i. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa yang seharusnya memegang peran penting untuk kelangsungan hidup keluarganya adalah suami. Jika suami menyerahkan semua kebutuhan hidup kepada seorang istri, maka hidupnya tidak akan beruntung. Untuk itu, bagi para suami dan calon menjadi suami, sebaiknya berpikir secara matang
sebelum memutuskan untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Persiapkan terlebih dulu segala sesuatunya, supaya ketika menjadi seorang suami, bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dan disegani dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga. Lalu yang kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Perlu diketahui bahwa perasaan benci berbeda dengan perasaan cemburu. Benci adalah suatu sifat tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan dan akan terus tidak suka sekalipun orang yang dibencinya berbuat baik kepada orang yang membenci. Sedangkan perasaan cemburu adalah rasa curiga atau kurang percaya kepada seseorang, termasuk juga dalam hal ini adalah istri sendiri. Akan tetapi, rasa cemburu akan hilang manakala tidak ada bukti yang membenarkan atas suatu tindakan atau yang dicurigai, atau setelah mendapatkan kejelasan dari suatu permasalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah jelas bahwasanya kita dilarang untuk membenci istri sendiri, karena tidak semua sifat dan sikap yang ada pada istri selalu buruk. Akan tetapi, di balik keburukan istri atau sikap tersebut, ada satu atau beberapa sifat dan sikap yang baik. Yang keenam, tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang malas membantu pekerjaan rumah keluarganya. Para suami biasanya merasa kalau sudah memberikan nafkah lahiriah, tugas suami sudah selesai. Padahal kita tahu tugas seorang istri sangatlah berat. Misalkan posisinya dibalik, mungkin para suami tidak akan mampu mengambil peran dari tugas seorang istri. Untuk itu, saya sarankan bagi para suami, meskipun sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus pemimpin dalam rumah tangga, hendaknya ikut membantu meringankan pekerjaan rumah tangga dari seorang istri. Bahkan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan untuk membantu istri dalam setiap persoalan rumah tangganya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang ditulis oleh Imam Bukhari. Beliau, Rasulullah, membantu pekerjaan istrinya. Dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, menyebarluaskan aib istri. Dalam hal ini, aib seorang istri merupakan aib dalam keluarga. Dan tugas keluarga adalah menutup aib tersebut supaya tidak menyebar sampai ke masyarakat. Akan tetapi, tak jarang ada seorang suami yang malah menyebarluaskan aib seorang istri kepada orang lain. Dan ini sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama, terutama agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, menyakiti istri secara fisik. Hal ini masih saja terjadi pada masyarakat kita. Perbuatan memukul, menendang, atau menyakiti istri secara fisik malah banyak dilakukan oleh para suami. Ini biasanya terjadi karena ketidaksadaran diri dari seorang suami, karena pengaruh khamar, masalah keuangan dalam rumah tangga, tekanan dari suatu pekerjaan, dan lain sebagainya. Menyakiti istri secara fisik
merupakan dosa yang sangat besar dalam pandangan Islam, karena wanita merupakan kaum yang harus dilindungi karena kelemahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kesembilan, meremehkan kedudukan istri. Yang dimaksud meremehkan kedudukan istri adalah para suami yang mentang-mentang sudah memberikan nafkah lahiriah, kemudian meremehkan posisi istri yang mungkin saja tidak bekerja karena harus mengurus rumah tangga. Dalam hal ini masih terlihat di masyarakat kita sampai sekarang. Saya berharap untuk para suami dan calon menjadi suami tidak meremehkan kedudukan seorang istri dalam rumah tangga, karena kita semua tahu kedudukan istri ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Untuk itu saya sarankan, khususnya bagi para suami, mulai sekarang bantulah peran seorang istri dalam rumah tangga. Insya Allah, apabila dalam keluarga saling membantu, saling menutupi aib keluarga, saling menghargai satu sama lain, keluarga saudaraku semuanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 dosa suami terhadap istri yang biasanya dilakukan dengan sadar ataupun tidak sadar. Dan mungkin masih banyak dosa suami terhadap istri lainnya. Akan tetapi saya ambil yang sering terjadi pada masyarakat kita. Saya sarankan, awalilah kehidupan rumah tangga saudaraku semuanya dengan kebaikan. Insya Allah akan menuai kebaikan pula dalam rumah tangga tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.